Nah, kita baca Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al bariza wal khafiyah. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu babul ikhlas menjelaskan tentang bab ikhlas. Ikhlas itu ada beberapa definisi, ada beberapa pengertian. Dari beberapa pengertian atau definisi, globalnya itu satu. Tidak melakukan, tidak berkata kebaikan dan ketaatan kecuali karena Allah. Atau mendekatkan diri kepada wis, itu ikhlas. Apapun yang kita ucapkan tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Baik itu pahalanya, baik itu ampunannya, baik itu kedekatan kita kepadanya dan yang lain sebagainya. Atau juga perbuatan. Tidak kita melakukan perbuatan kecuali karena Allah. Jadi yang menggerakkan kita melakukannya bukan ingin mendapatkan pujian, bukan ingin mendapatkan sesuatu dari manusia. Yang menggerakkan kita melakukan Allah, bukan untuk yang lain. Jadi karena Allah kita melakukan ini. Ada yang ngasih, tidak ada yang ngasih. Ada yang memuji dan tidak ada yang memuji. Saya melakukan ini semuanya karena Allah. Itu ikhlas. Lah ikhlas itu tidak membedakan. Tidak membedakan yang didapatkan atau tidak didapatkan. Sehingga dia melakukan tanpa mau berhenti atau merubah. Tetap dia lakukan. Mau direspon, gak direspon, tetap dia lakukan. Itu ikhlas. Ternyata yang hadir sedikit. Kalau dia tadi membuatnya ikhlas, walaupun sedikit, dia tetap akan berjalan. Kenapa? Dia bukan melihat jumlah yang hadir atau menginginkan lebih besar yang hadir, lebih banyak, tambah banyak. Enggak. Dia membuat karena Allah. Jadi walaupun yang hadir itu banyak ataupun sedikit, berkurang dan menurun, bukan malah bertambah, dia tetap akan menjalankan. Dia tetap akan melanjutkan. Kenapa? Ikhlas. Kalau enggak ikhlas, ya enggak. Satu kali, dua kali, satu bulan, dua bulan kok menurun, buyar. Kenapa? Ini dan itu, alasannya macam-macam sudah. Padahal enggak masalah dia lanjut. Karena enggak ikhlas, dia membuatnya bukan karena Allah, ingin banyaknya yang hadir, bertambahnya yang hadir dan yang lain sebagainya. Akhirnya apa? Berhenti dia, harus berhenti. Ini enggak ikhlas. Itu bedanya itu. Beda yang bisa kita lihat. Tapi juga jangan dihukumi segala sesuatu berarti seperti itu enggak ikhlas ini. Jangan. Itu ngukur diri kita masing-masing. Umumnya seperti itu, umumnya kebanyakannya. Tapi ada yang menutupnya itu bukan karena itu, karena hal yang lain. Nah, memang ikhlas itu enggak mudah, sulit. Enggak gampang.
kita masih banyak pamrih, banyak ingin dipuji, ingin punya apa anak buah atau pengikut yang banyak. Karena itu kita kadang naik turun. Tapi kalau ikhlas tidak ada seperti itu. Hitungannya dia Allah. Ada yang hadir, fadhal. Enggak ada yang hadir juga, fadhal. Ikut ahlan wasalam, enggak ikut, yowis. Tambah atau berkurang, enggak menghiraukan dia, tetap jalan. Nah, tetap jalan itu ikhlas. Wa ihdharin niyyah. Ini bab selain membahas tentang ikhlas juga bab menghadirkan niat. Di mana menghadirkan niat? Fi jamil a'mal wal agwal wal ahwal. Menghadirkan niat di semua perbuatan, perkataan dan keadaan. Niat itu penting. Karena niat itu bisa memberikan pahala lebih besar dari amalnya. Karena niat itu di hati, biasanya umumnya ikhlas. Beda dengan perbuatan. Kalau perbuatan karena kelihatan, nampak, terlihat ya. Sholat terlihat, zikir terlihat, membaca Al-Quran terlihat, dan yang lain sebagainya. Lah itu terkadang dirasuki dengan riya, ujub, kibir dan semisalnya. Lah karena dirasuki sehingga niat itu dikatakan oleh Rasulullah, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman, katanya Rasulullah, lebih bagus, lebih baik min amali dari amal perbuatannya. Kenapa kok bisa lebih bagus amal niatnya? Karena niat kosong dari riya, kosong dari sombongan, kosong dari bangga diri, jadi murni. Kalau amal bisa terisi, ya bisa dirasuki atau bercampur. Tapi bukan berarti meninggalkan kita amalnya. Setelah ngono aku enggak beramal, niat tok ae. Jadi mau sedekah niat tok. Mau sholat niat tok. Mau mencari ilmu niat tok. Niat tok ae. Apa nak melu? Niat wis sangat budal aku, niat. Apa nak sedekah? Niat aku ada sedekah. Niat tok ae nya. Endak. Beramal tetap. Dalam beramal itu susupi niat. Masukkan, hadirkan di dalamnya niat. Kalau misalnya kita kurang mendapatkan kesempurnaan pahala dari amal ini, kita bisa mendapatkan kesempurnaan dari niat. Dan itu para salaf mengajarkan kepada anak-anaknya dari sejak kecil, ketika hendak keluar rumah itu niat. Sudah diajarkan oleh mereka. Bahkan sebagian mengatakan apa? Diajarkan niat seperti mengajarkan Fatihah. Surat Fatihah itu adalah surat yang wajib dibaca saat sholat. Dan itu yang wajib diajarkan dari Al-Quran. Jadi dari Al-Quran yang wajib diajarkan dengan benar itu Fatihah. Kalau yang lainnya sunnah. Baca surat dalam sholat sunnah hukumnya. Baca tidak baca tetap sah sholatnya. Tapi Fatihah tidak bisa, harus dibaca. Karena harus dibaca maka mempelajarinya wajib. Bukan sekedar bisa membaca lo ya. Mempelajari bacaan surat Al-Fatihah dengan benar. Karena
membaca surat Al-Fatihah dalam sholat itu memiliki syarat-syarat. Di antara syaratnya itu hurufnya, tasdidnya, itu harus keluar pada tempatnya. Huruf-hurufnya itu harus keluar pada tempatnya. Jangan sampai H dibaca H, atau Sod dibaca Sin, dan semisalnya. Nah ini gak sah sholatnya. Kenapa? Bukan keluar dari tempatnya. Makanya wajib dipelajari, bukan sekedar bisa membaca atau hafal, tapi sesuai, yang tidak terjadi di dalamnya perubahan arti, baik itu dari huruf atau harokat. Wajib dipelajari. Lah mereka mengajarkan kepada anak-anaknya niat, para salaf itu, seperti mereka mengajarkan Fatihah. Diajarkan dengan detail, dengan detail. Nah, sehingga ketika anaknya mau keluar, setelah mereka ajarkan niat-niat-niat, ketika mau keluar itu bukan ditanya, wis gak duit nak, sanggup anak? Bukan. Sebelum keluar dicegat, niat apa yang sudah kamu niatkan nak? Oh ini bah, niatnya ini, niatnya itu, niatnya seperti ini, niatnya seperti itu. Sebutkan niat pertama, niat kedua, niat ketiga, niat keempat. Pandai niat mereka. Sebutkan satu persatu, niat, 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 niat. Kalau dirasa cukup, enggak ditambahi. Dirasa kurang, tambahi. Tambah ono ini nak, niatnya. Oh iya pak, ditambahi niatnya. Jadi keluar rumah ini sangu niat. Enggak rugi sangu niat itu. Kalau sangu duit bisa rugi. Mulai kurang duit. Bahaya apa? Ternyata beli sesuatu yang enggak bermanfaat. Beli sesuatu yang tidak berfaedah, rugi. Kalau sanggup duit, mungkin beli es yang membuat batuk, mungkin beli makanan yang akhirnya keracunan dan yang lain sebagainya, rugi. Atau dijambret, hilang, selesai. Tapi kalau sanggup niat, siapa sih jambret? Rugi, enggak untung. Wah ternyata saya keluar dengan niat-niat-niat ini, di jalan enggak nemukan niat-niat itu, enggak apa-apa. Walaupun enggak nemukan, tetap dapat pahala. Ketika kita niat tidak melakukan apa yang kita niatkan, padahal kita sudah niat mau melakukannya, tapi tidak kita temukan yang kita niatkan tadi itu. Semisal kalau ada duri, kita akan pindahkan duri atau paku atau kaca dan semisalnya. Perjalanan enggak nemukan itu semuanya. Atau kalau ada orang buta kita menuntunnya. Kalau ada ini, ada itu dan sebagainya, ternyata dalam perjalanan kita gak menemukan satu pun apa yang kita niatkan, tetap gak rugi, dapat pahala dia. Dapat pahala apa yang dia niatkan. Nah karena itu kita harus menghadirkan niat dalam berucap, dalam berbuat, dan juga dalam keadaan ya. Menghadirkan niat, baik perbuatan, perkataan atau ahwal yang nampak, yang terlihat, ataupun yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Kemudian diawali sebelum hadisnya, sebagaimana yang sudah diingatkan oleh beliau di pertemuan yang lalu, diawali setiap bab dengan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hadis-hadis yang akan dijelangkan, yang dibahas. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah.
Wa ma umiru. Tidaklah mereka diperintahkan. Siapa yang mereka diperintahkan? Ahlul Kitab. Al-Yahud wan Nasara. Atau mereka adalah Al-Kufar, orang-orang kafir. Tidaklah mereka, yaitu Ahlul Kitab ataupun orang-orang kafir, illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah, agar beribadah kepada Allah. Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, nabi mereka itu mengajarkan dan mengajak mereka untuk beriman Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nabinya pun telah menyampaikan kepada mereka di akhir zaman akan datang nabi dan rasul yang bernama Ahmad. Dan diajarkan oleh para nabi itu untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Lah mereka datang Nabi Muhammad tidak beriman, atau mereka juga tidak beriman kepada Allah sesuai yang diajarkan oleh para nabinya. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy. Karena itu Allah berkata, "Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan," yaitu Ahlul Kitab dan juga orang-orang kufar, "illa liya'budullah," kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tidak yang lain. Tidak beribadah kepada selain Allah, hanya beribadah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Jadi ikhlas. Katanya Imam Ibnu Abbas, mereka tidak diperintahkan di Taurat dan di Injil kecuali dengan keikhlasan dalam beribadah lillah, kepada Allah, untuk Allah. Jadi jalankan ibadah ini untuk Allah, karena Allah, bukan untuk yang lain atau karena yang lain, tapi untuk Allah karena Allah. Diperintahkan melakukan ini, lakukan. Kamu menjalankannya karena siapa? Karena takut. Buat apa? Takut dimarahi, takut dipukul, takut dihukum dan yang lain sebagainya. Lah apa manfaatnya? Kerjakan itu karena Allah. Apalagi yang akan kamu lakukan, yang akan kamu kerjakan, itu adalah perintahnya Allah. Sholat 5 waktu, perintahnya siapa? Allah. Kamu mengerjakannya karena takut dimarahi orang tua, takut dipukul oleh guru dan semisalnya. Lah buat apa? Yang diperintahkan orang tuamu itu diperintahkan Allah. Yang diperintahkan Allah, bukan diperintahkan, kewajiban dari Allah, bukan dari orang tua. Kewajiban dari Allah. Dia kerjakan bukan karena orang tua, tapi karena Allah. Lah yang menyampaikan ini hanya perantara. Sembayango, perantara. Sedekahlah, hanya perantara. Zakatlah, perantara. Yang memerintahkan baik dari kewajiban ataupun kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan melihat yang menyampaikan ke kita, tapi melihatlah siapa yang pertama mewajibkan dan memerintahkannya. Allah. Kalau Allah, ya kenapa kamu harus meninggalkan karena orang yang menyampaikan kepada kamu? Kita gak seneng sama tukang pos misalnya, kemudian ada barang datang ke kita dari orang yang kita muliakan, orang yang kita sayangi atau orang yang kita cintai, datang barang,
tukang pos yang ngantarkan. Kita enggak senang sama tukang posnya. Masa barang yang kita dapat tadi itu kita buang? Mungkin kira-kira. Entah. Kita enggak senang sama tukang posnya enggak masalah, tapi barangnya kita ambil, kita buka, kita jaga, kita rawat, kita letakkan. Nah, seperti itu semestinya kita. Jangan ngelihat yang memerintahkan ke kita. Tapi lihatlah orang ini dapat dari siapa, orang yang memberikan kepada dia siapa, sampai loh ternyata Al-Qur'an, ternyata hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kerjakan, jangan melihat orang yang menyampaikan ke kita, tapi lihatlah sumber dari yang disampaikan. Paham ini ya? Nah, mereka ini terkadang melihat seperti itu, padahal karena itu diperintahkan untuk ikhlas kepada Allah, karena Allah, untuk Allah, bukan karena yang lain, bukan untuk yang lain dan yang lain sebagainya. Jadi mereka diperintahkan hanya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Hunafa'a, agama yang diperintahkan untuk mereka yaitu ibadah, ketaatan, kebaikan, itu adalah hunafa, ajaran yang lurus, ajaran yang benar dari ajaran-ajaran lainnya yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, atau orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Jadi apa yang diperintahkan untuk kamu lakukan dari ibadah, ketaatan, itu adalah dari ajaran yang benar, ajaran yang lurus, ajaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salata, selain mereka diajarkan untuk melakukan setiap ibadah, ketaatan dengan ikhlas, mereka juga diperintahkan untuk salat, zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan apa yang diperintahkan untuk mereka, kepada mereka, itu adalah dinul qayyimah, ajaran agama yang lurus, ajaran agama yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allah berfirman, lan yanalallaha, lantan albiro, jadi di kitab ini tidak ada ayat lantanul biro. Di situ ada lantanul biro ya. Nah, karena memang di taklik disebutkan di situ sebagian cetakan nggak tercantum ayat tersebut. Bahkan dalam sebagian kitab matennya ataupun syarahnya sebagian tidak tercantum seperti yang dikatakan di footnote ya, catatan kaki ya. Atau kalau bahasa Arab itu taklik. Wis ya, lengkap ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Walaupun enggak sekolah pinter. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Lan tanalu, kalian tidak akan pernah mendapatkan al birra, kebaikan yang sempurna. Kalau kebaikannya bisa didapat, tapi kebaikan yang sempurna tidak akan pernah kalian raih, tidak akan mungkin kalian dapat. Hatta tunfiku, sehingga kalian berinfak. Apa yang diinfakkan? Harta dan semisalnya. Harta dan semisalnya. Apa semisal harta? Waktu, pikiran, tenaga.
sehingga kalian mengeluarkan atau berbagi. Mengeluarkan apa yang kalian miliki atau berbagi apa yang kalian bisa. Apa yang kita bagikan? Apa yang kita berikan? Apa yang kita keluarkan? Dari apa yang kita miliki, harta dan semisalnya, mimma tuhibbun, dari sesuatu yang paling kalian cintai. Ya, dari sesuatu yang kalian cintai. Ini maksudnya apa? Kalian tidak akan mendapatkan atau mencapai hakikatnya kebaikan, yaitu sempurnanya. Ya, tidaklah kalian bisa mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah, yaitu rahmat, ridha dan surga, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian mengeluarkan, membagikan mimma tuhibbun, dari sebagian apa yang kalian cintai. Bukan memberikan semua yang kalian cintai, mimma, sebagian apa-apa yang kalian cintai. Karena Allah tahu enggak mungkin kalian mau memberikan semua. Beda dengan sahabat ya. Beda dengan sahabat. Kalaupun semua, itu enggak semua sahabat. Semua sahabat memberikan semua yang dia miliki kepada Rasulullah, enggak. Sayyidina Abu Bakar yang memberikan seluruhnya. Seluruhnya. Nyawanya, hartanya, waktunya, kehidupannya. Bukan hanya sekedar ucapan loh ya. Saya mewakafkan diri saya untuk mengabdi kepada negara. Saya mewakafkan. Diwakafno ojo turu berarti. Kelilingon. Kira-kira mungkin jam istirahat paling mangane enak. Mewakafkan untuk negara, jangan diterima gajinya. Mungkin loh, kajian mewakafkan untuk negara kan berarti dirinya untuk negara. Dia gak menerima apapun dari negara, justru dia memberikan apa yang dia miliki untuk negara. Kan gitu kata-katanya yang membuat hebat. Mewakafkan diri saya untuk negara, untuk NKRI. Hebat itu. Tapi turu ngiler, bolak-balik jenabat, dan yang lain sebagainya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz selama memimpin cuma 2 kali. Atau Sayyidina Umar bin cuma 2 kali, itu dilakukan berapa tahun? 3 tahun lebih atau 5 tahun menjabat cuma jenabat 2 kali. Ada kira-kira? Jangan yang kelas camat, apalagi bupati atau gubernur, apalagi menteri, kas lurah. Ada yang kira-kira menjabat lingkungan kecil loh ini, kecil, kelurahan misalnya. Enggak jenabat blas selama menjabat menjadi lurah, kecuali 2 kali misalnya. Enggak ono. Kok talang bocor kok. Bolak-balik jenabat ae. Kan gitu. Nah, ini mewakafkan. Jangan lebih-lebih lah dalam berucap. Halakal mutanatiun. Orang yang berlebihan dalam berucap atau berbuat itu akan hancur. Biasa aja, saya akan berusaha untuk menjalankan tugas dengan benar. Enak. Saya mewakafkan. Lebih. Ya. Nanti gajinya diterima. Loh, ya apa sih? Saya mau tanya, wakaf itu ya apa coba? Wakaf itu kalaupun ada keuntungan kembali lagi kepada yang diwakafkan. Lah kalau wakaf keuntungan dipek yang mengelola, bukan wakaf itu namanya. Wakaf itu kalaupun menghasilkan kembali kepada yang wakaf lagi, bukan kepada pengelola. Lah kalau kembali kepada pengelola, bukan wakaf namanya. Suhul itu kerja. Nah ini lantana lebih rohata tufikum ima, sebagian dari apa yang kalian cintai. Lah diriwayatkan bahwa ayat ini turun, atau ketika turun ayat ini, datang Abu Talha. Datang Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, inna ahabba amwali bairuha.
fadha'aha haitsu arakallahu ta'ala. Wahai Rasulullah, Abu Thalhah ini ketika turun ayat ini, Abu Thalhah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya antara harta yang paling aku cintai, hartaku yang paling aku cintai adalah bayruha, kebun. Kebun, dalam kebun itu ada sumur. Fadha'aha itu arakallahu, katanya Abu Thalhah, fadha'aha, maka letakkan, jadikan kebun ini. Apa yang apa ya, apa yang diinginkan Allah. Ini memerintahkan Rasulullah. Jadi seakan-akan dipasrahkan kepada Rasulullah, wis. Nah, ambil ya Rasulullah, gunakan atau jadikan sesuai yang diinginkan Allah, yaitu keriduan, kebaikan. Nah, seperti kalau kalian kasih saya misalnya, Ustaz, ini tanah. Ustaz, ini mobil misalnya. Jadikan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tenang. Hah? Nak percaya? Bukti no. Hah? Nah, atadek no. Akhirnya kata Rasulullah, bakhin, bakhin. Kata Rasulullah, gembiralah, senanglah. Katanya Rasulullah, zakama rabih au ra'ih, wa inni ara antaj'alaha fil akrabin. Katanya Rasulullah, itu adalah harta yang menguntungkan. Jadi bukan harta yang hilang, tapi ini adalah harta yang menguntungkan untukmu. Juga datang juga Zaid bin Haris, Zaid bin Harithah datang ke Rasulullah membawa kuda. Zaid bin Harithah ini sangat mencintai kuda tersebut. Sangat dicintai, dibawa ketika turun ayat ini, dibawa ke Rasulullah. Lalu Zaid berkata kepada Rasulullah, hadhihi fi sabilillah, sudah, ini aku wakafkan di jalan Allah. Jadi kalau berperang enggak ada yang punya kuda, ini sudah fi sabilillah. Akhirnya diberikan oleh Rasulullah kuda tersebut kepada Usama. Nah, diberikan kepada Usama. Ya. Faqala Zaid inna ma aratu an atasaddaqa biha. Lah Usama ini putranya Zaid sendiri. Jadi Zaid datang membawa kuda yang dicintai untuk digunakan fisabilillah. Sama Rasulullah dikasihkan Usama putranya Zaid. Ya, kayak balik gitu ya, kayak balik. Katanya Zaid, ya Rasulullah, aku inginkan ini sedekah di jalan Allah. Dijawab oleh Rasulullah, innallaha ta'ala gad gabilah minka. Katanya Rasulullah, sudah diterima sedekahmu oleh Allah. Ya, sedekah darimu ini sudah diterima oleh Allah. Karena apa? Ikhlas, diterima. Ya, walaupun seperti balik, tapi sudah diterima sedekah apa yang kamu lakukan. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan, sedikitnya, kecilnya atau banyaknya dan sebagainya, fa innallaha bi alim, maka sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu infakkan itu alim, mengetahui. Ya. Jadi artinya apa? Allah akan membalas sesuai apa yang kalian keluarkan, karena Allah mengetahui apa yang kalian keluarkan. Apapun yang kalian keluarkan, Allah mengetahui dan Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kalian. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang ayat berikutnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.